Setutas nyorang sidaka pasar Kosambi Bandung poe Jumah isuk-isuk, Gubernur Jawa Barat jeung Menteri Perdagangan Republik Indonesia nyindekeun stok kabutuh pokok nggoning mapagnata tuntur tahun baru di kabutuh pokok dicindekeun stok kabutuh pokok aman pikeun Natal dan tahun baru. Patali jeung naekna harga sabaraha kabutuh pokok, Kementerian Perdagangan ngalakonan rukun gawe jeung Asosiasi Distributor Kabutuh Pokok keur ngungkulan eta pasualan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turta Menteri Perdagangan Republik Indonesia Agus Suparmanto nitenan harga turta stok kabutuh pokok masyarakat di Pasar Kosambi Kota Bandung pe Jumah isuk-isuk. Dina eta panitenan teh, Gubernur Katut Menteri Perdagangan manggihan harga sajumlahing komoditas kawas endog hayam, bawang jeung daging hayam mimiti nerekel. Kukituna pikeun ungkulan tahal, Menteri Perdagangan nembrakeun ngajauhna harga ante karandapan lantaran kabutuh konsumen anu ngaronjat turta faktor hawa. Pihakna oge bakal nyorang koordinasi jeung Asosiasi Distributor Kabutuh Pokok Masyarakat Minang Katarekah antisipatif. Memang di sini ada sedikit kenaikan, namun saya akan koordinasikan dengan para supplier dan asosiasi distributor untuk menyesuaikan ya supplier yang terutama pada menjelang Natal dan tahun baru. Jadi terutama pada telur ayam dan bawang ya agak sedikit naik. Jadi kita akan antisipasi dalam beberapa hari ke depan. Sejeruning kitu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun enggoni ngajaga stabilitas harga turta kasayagaan kabutuh pokok masyarakat, dirina bakal nyorang koordinasi jeung sajumlah pihak anu boga wewenang, salah sahijina bulog pikeun ngalakonan operasi pasar upama harga beuki ngajauh. Eta gubernur anu loma disebut Emil nyindekeun stok kabutuh pokok masyarakat aman, kukituna masyarakat teu kudu ngarasa leuwang tapi kan nyideum kabutuh pokok. Dengan Kementerian Perdagangan selaku pengambil kebijakan, yang kedua koordinasi dengan Bulog ya. Hari Senin juga kita ada rapat koordinasi dengan Bulog di Gedung Sate, salah satunya memastikan harga-harga stabil, dan kalau ternyata ada lonjakan operasi pasar sudah disiapkan oleh Bulog Jawa Barat. Targetnya juga pasokan secara umum stabil. Emil oge ngajamin ngajauhna harga kabutuh pokok masyarakat anu karandapan kiwari masih dina kawajaran. Budi Hartati, Bandung TV.